Evakuasi seorang siswa SMP tenggelam di Telaga Kabupaten Tuban berlangsung dramatis. Seperti terekam dalam video amatir warga, sejumlah pria dewasa langsung menceburkan diri ke Telaga Dusun Puter Desa Kedung Rejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban pada Rabu sore. Mereka berusaha mencari keberadaan Sutrisno, siswa kelas 1 sekolah menengah pertama yang mendadak tenggelam ke dasar telaga setempat. Selang 15 menit kemudian, warga berhasil menemukan tubuh korban dan langsung mengangkatnya keluar. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis, diwarnai jerih tangis histeris keluarga korban dari pinggir telaga. Namun korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Peristiwa ini bermula saat korban memancing bersama dua teman sekolahnya, Tommy dan Didi. Merasa gerah dan panas, mereka turun untuk mandi di dalam telaga. Diduga kurang mahir berenang, korban tenggelam hingga kedua temannya berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Korban bersama dua temannya sedang mancing di Telaga Dusun Puter Desa Margo Rejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Kemudian teman korban dua orang tersebut turun ke telaga untuk mandi dan berenang. Kemudian tiba-tiba korban turun ke telaga. Karena korban kurang menguasai untuk berenang sehingga korban tenggelam. Kemudian kedua temannya berteriak untuk minta tolong kepada warga yang berada di sekitar telaga tersebut untuk menolongnya. Kemudian masyarakat turun ke telaga tersebut dan sudah ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Pasca kejadian, mayat korban dievakuasi petugas menuju Puskesmas Gaji guna dilakukan visum. Tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan, polisi memastikan korban murni meninggal akibat tenggelam. Zikri Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.